Hari ini Emir datang semula kepada kita selepas 8 bulan proses penanaman rambut. Kita tanya sedikit pada Emir apa perasaan dia pada awal selepas tanam rambut tu sehinggalah hari ini. Waktu awal saya nak buat rambut ni, saya rasa confidence saya agak low. Dan lepas tu saya datang jumpa Dr. A, saya jumpa dekat TikTok dan saya tanya and consult secara percuma. And doktor sarankan ada beberapa prosedur yang perlu buat kalau nak tanam rambut. And saya buat tanam rambut. Selepas dalam masa 3 bulan pertama, saya agak risau sebab rambut saya mula gugur waktu prosedur tu. Dah lepas 3 bulan tu saya nampak perkembangan rambut saya semakin elok dan sampai sekarang lah penambahbaikan.